Ratusan bangunan liar yang berada di Taman BMW Tanjung Priuk, Jakarta ditertibkan. Rencananya lahan tersebut akan dibangun stadion sepak bola bertaraf internasional. Dengan menggunakan alat berat, satu persatu bangunan dibongkar. Hasilnya sekitar 150 bangunan liar berhasil dibongkar. Sejumlah warga yang tidak terima sempat melakukan perlawanan. Meski sempat mendapat perlawanan, namun petugas tetap melakukan pembongkaran. Rencananya di atas lahan seluas 26 hektar ini akan dibangun stadion sepak bola bertaraf internasional.